Sakimu sawa. Enggak ikut audisi-audisi aja gitu. Audisi itu aku tuh enggak akan menang sih Mbak kalau kita audisi. Soalnya udah pasti kalah. Menangnya itu di hati kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke guys, udah lama ya kita harus bersolawat lagi, dengerin solawat-solawat lagi gitu. Oh my god, wow. Tapi ternyata adalah prank. Emang kenapa sih? Kenapa sih? Nanyanya itu? Jadi kayak nih, intinya sih sebenarnya kalau lihat di belakangnya, cara pengembangan untuk solawat itu sendiri, metode dakwahnya itu macam-macam. Ya, dulu ditanya ada caranya mungkin dengan berceramah, ada caranya dengan berbagi dengan nada, kan seperti itu kan ada solawat. Ada juga berbagi itu sendiri dengan cara di band ya kan, ataupun dalam artian dengan musikalitas. Dan kali ini adalah yang berbeda, di prank dengan tujuan apa? Ini loh solawat. Ya, ini loh ditanya orang-orang yang bersolawat. Tujuannya seperti itu. Kenapa bisa dilihatnya? Kita lihat sendiri. Oke, kita langsung masuk ke videonya ya. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini abang lagi di kafe Nancy, teman-teman. Aduh, santai banget. Kayaknya malam ini mau ada live musik di kafe Nancy ini. Aduh, Masya Allah ya. Semoga sore ini ayat target ya, yang mau abang ajak selatan. Pokoknya namanya ganggu-gangguin aja lah. Oke, untuk kalian yang mau beli baju any day, jangan lupa di Bang Abdul Distro. Abdul Distro, jangan lupa diserbu teman-teman ya. Oke lah, langsung wae yuk. Sallallahu ala Nabi Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, cek. Aduh, Masya Allah, santai banget di kafe. Mbak Ame. Mbak Ame kan? Oh, Mbak Ame. Iya, iya, waktu SD ingusan itu kan? Iya, pas ulangannya. Salah orang dong, dong. Bukan. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbak. Iya, Mbak Ame kan? Enggak tahu. Orang kali ya. Saya orang. Iya, kayaknya salah orang deh. Kamu pada cinta mati sama aku kan? Ay. Enggak. Hatiku kok gerah. Siapa? Enggak kenal. Tuyonan. Tuyonan. Enggak kenal. Salah orang kali ya. Maaf. Benar. Enggak. Om saya Ohyang. Ohyang. Iya kali ya. Ya udah, emang namanya siapa? Inai. Inai. Tadi kamu udah ngambil sama Inai? Basahi aku. Inai, sendirian aja di sini. Sendirian aja. Kesian banget sih, jomblo ya Mbak Inai. Enggak. Padahal makanya, kayaknya ya. Jadi, Allahu Akbar. Gue kalau bisa ngeliat dari Bang Ali, apa ya, itu kan ya kan. Jadi Bang Ronan, kalau tadi Bang Ali Bata lagi, Bang Ronan Sepul Goban. Jadi baru semua yang belum tahu tentang kenapa gue ngomong tentang Ali Bata, gue pun juga reaksikan, ataupun gue juga reaksikan tentang Bang Ali Bata itu sendiri ya, atau reaction kan dengan Ali Bata. Tapi ya ini, nah berbicara dengan Ronan Sepul Goban, oh, satu sekarang banyak rambutnya udah beda lagi ya kan.
rayuannya gitu langsung gitu, langsung to the point aja rayuannya, beng aja gitu loh. Iya, yang pasti di belanya membuat cewek itu risih awalnya. Jadi taktik dia itu sendiri adalah ngeledek, bahasanya di belanya. Intinya di belanya apa? Si korban dibuat risih. Ini cara prank dia di awal. Dibuat risih dengan kehadirannya Bang Ronan Sefulkoba. Sampai serisih-risihnya ataupun baca di belakang, lu ngapain sih di sini sih? Ngapain sih di sini sih? Gitu loh. Ya kan? Ngapain di sini sih? Itu loh tujuannya. Bener-bener risih, Bang. Oke ya. Lanjut. Berarti saya orang ya? Iya. Ya udah aku. Iya mungkin kayak gelap ya, kayak pakai kacamata. Betul. Kan? Iya. Mainnya lagi ngapain di sini? Lagi nongkrong aja. Hah? Iya. Bukannya duduk mainnya? Goblok. Iya, maksudnya lagi main. Oh, gimana? Aduh, belum mesen bayar. Inai. Ada yang risih, banyak juga yang risih ya. Bruh. Ada cewek risih. Bang, izin di sini boleh ya bang ya? Boleh ya. Jom biar Pak Cijaya. Hey. Cijaya di kafe. Banyak wih, ada yang lagi pacayan, ada yang lagi dating. Aduh, asya Allah. Mbak, gitu banget. Enggak, lupa malu. Lupa malu doi. Iya. Mbak Inai udah lama. Apa? Udah lama cantiknya gitu. Mulai prank kedua. Yang kedua ya. Tadi udah pertama udah dibikin risih kan. Kedua adalah mulai lagi yang prank keduanya pak. Di rayuan gombal. Ini kira, gokil banget. Tanya-tanya dia. Lanjut. Aduh, asya Allah, santai banget di kafe Nanci. Ya Allah, santai pisan. Nanti malam-malam apa mbak? Malam minggu. Malam minggu? Hmm. Saya kayaknya nanti malam itu kamu cantik. Terus yang ini Kak Kim Bayina gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bisa jalan, apa-apa. Bisa? Bisa. Ayo kapan? Ayo kapan? Aduh, waduh, sakit kaki, aduh, waduh, dusta. Mbak Inai, aku biasanya kalau di kafe tuh nyanyinya nih, mau ikut live musik juga nanti malam gitu. Aku mau nyanyi, Mbak Inai. Katanya suara aku tuh mirip Ariel Noah. Hah? Emang iya? Hah? Mirip Ariel Noah? Hah? Mau pendengar nggak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, masa nggak boleh. Ya. Yo semuanya kita nyanyi bareng-bareng, kita tangan di atas. Yang ku inginkan kau jangan ku yang ini bener-bener ngok dan bikin aku di sini takkan ya. Cinta bang, nyanyi bang, enak ya bang ga? Ayah Noah di tipe itu enak kan? Iya itu. Kali ini benar-benar di depan umum lu, gokil. Dia gitu sama Esti. Biasanya mungkin dia memang di dalam kafe, yang tapi mungkin dibilangnya untuk warganya lagi pengunjungnya itu sendiri ya nggak seperti ini benar-benar di publik gitu loh, di publik banget ya mungkin bisa membuat orang-orang pada nengok kali kan gitu loh, lihat aja di banyak ada yang ngeliat belakangnya tuh apalagi tuh udah pada ngeliatin semuanya. Susah loh untuk membuat konten seperti ini, nggak segampang yang kita kira loh. Sekarang gue tanya sama lo dibilangnya gitu loh kan, bisa nggak membuat hal seperti ini depan publik, membuat harga diri jatuh rendah gitu loh. Secara konten ya, harga diri jatuh atau rendah secara konten ya,
Tapi gara-gara kontennya naik, viewernya naik, beuh, gila. Lanjut. Cuma Esti yang banting itu suaranya. Siapa? Aku juga bisa lagu dangdut. Enak banget nih. Yas mana? Yas mana? Ya dia. Bayi semayam di bukit batu. Ahai hati siapa? Ahai tak dari paham. Mending ini aja deh. Mending apa? Soalnya nggak enak juga. Iya. Ibu itu kayak aku itu emas banget. Emas batangan yang dijual yang mahal. Tapi maaf. Kurang ini. Kurang latihan kayaknya. Ayang, aduh, ayang nelpon tita titu tweet, wow, hai, halo sayang, ini kakak nih lagi di kafe nanti sayang, oh bagus banget sayang nih ya, samping jomblo nih sayang, iya, bawa anak lima, bawa anaknya banyak banget sayang tuh, iya, anaknya minta jajan, yang satu ingusan, yang satu minta digendong sayang, ya Allah, ibet banget kalau punya anak banyak tuh begitu sayang. Makanya kakak mah enggak mau punya anak banyak-banyak. Huh? Satu aja udah. Ya gue isinya capek. Enggak boleh gitu sih ya. Anak itu karunia Allah Subhanahu wa taala, sayang. Oke, sayang ya. Ya enggak lah, sayang. Kamu mikirnya singkuh-singkuh aja. Enggak mungkin. Mana mungkin kakak singkuh. Walaupun si ibu satu wanita yang mau, tapi hati kakak hanya padamu, sayang. Hai. Oke, okay, sayang. Buat saya ya. Kakak di sini enggak gimana-gimana. Oke? Oke. Oke. Wah. Wah. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Bang, bersyukur banget punya cewek cantik ya. Iya. Ini katanya apa Anug ya? Tadi dia nembak aku bang, aku nggak mau. Mas, kamu mau nggak jadi suami aku katanya gitu? Enggak, bohong. Aku nggak mau ngaku. Aku kalau aku jahat, kamu jadi yang kedua. Berhubung aku orangnya setia, jadi yang keempat. Beda bayong lanang maya, aduh. Tapi aku enggak enak. Kayaknya pakai ini mbak yang paling enak. Bunyi. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Waiting for a connection katanya. IT-nya nikah secepatnya. Connected. Hai. Coba ya, jadi jenek nih. Lagu ini enak. Ya, Imam Marusli. Hubba maulal
kitabullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya rasulallahi khud biyadi. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في ورى بشرى ما رأت عين وليس ترى مثل طه شرى خير من فوق ثرى أثرى طير الأخلاق وشيان يا إمام الرسل أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Allah. Emang gak keganggu ya kalau sholatan gitu? Keganggu gak sih? Enggak. Enggak, malah nyaman ya? Tadi keganggu. Tadi awal-awal keganggu? Iya. Sekarang? Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Tapi, ya kebetulan. Oke, okay, ya. Yang tadi pertama apa? Tadi prank membuat risi korbannya. Kedua, rayuan gombal hingga makin risih korbannya. Yang ketiga, dibanting langsung pakai solawat dengan nada mendunya. Ampun ya Allah, ya kan? Lanjut lagi. Kebetulan aku juga belum, hari ini belum tadarus gitu Mbak. Aku izin. Oh, neng nih. Yang kelima tadarusan. Enggak masalah kan? Bener enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Apa surat favorit kamu? Siapa tahu saya bisa bawain sedikit. Apa aja? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Kayaknya gimana ya? Kalau buat ikut lomba musabaqah tilawatil Quran gitu, kita cocok enggak sih, Mbak? Cocok. Kalau buat jadi imam kamu cocok enggak ya? Mas cocok enggak ya, Mas? Cocok. Aduh, cocok. Aduh. Jadi gini-gini guys ya. Kenapa ya gitu loh, kalau misalnya pernah enggak berpikir ya kalau misalnya ketika kita lagi khusyuk dibanyak lagi khusyuk menjalani kewajiban, entah itu memenuhi sholat lima waktu, entah itu sholat apa ya maksudnya. Maksudnya entah itu sholat, entah itu ngaji, Quran, atau pusholawat dengan khusyuknya kita itu sendiri. So, udah kena nih. Tiba-tiba udah selesai, pengen senyum orang. Itu kayaknya cahayanya, maksudnya jadi bilang gimana ya, cahaya kenikmatan itu loh. Gue merasanya dibilangnya ada aura kenikmatan, maksudnya gue bilang ada aura kenikmatan yang benar-benar langsung itu kayaknya enak banget. Nah, gue nggak tahu kenapa dibilangnya, atau gue hanya yang gue aja merasakan, atau lu semuanya merasakan, gue nggak tahu gitu. Ya mungkin dibilangnya gue malah berasa dibilangnya kenikmatan barokahnya itu sendiri ya. Itu gitu loh yang benar-benar terasa banget, ya yang benar-benar terasa banget langsung gitu loh. To the point dari Allah. Udah, lanjut dulu dah. Jadi curhat gua. Oke, lanjut ya. Aduh, masyaallah. Aku enggak apa-apa. Aku panggilnya Mas. Iya. Coba panggil Mas. Mas. Mas, iya. Mas. Nama lainnya Mas apa? Masa depan. Aduh, masya Allah, Mbak sering nongkrong di sini. Siapa tadi namanya? Inai. Hah? Inai. Mbak Inai sering nongkrong di sini? Enggak sih. Enggak sering? Enggak. Jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Kok ada ya bidadari nongkrong sendirian gitu ya? Cih, bidadari nongkrong sendirian. Aduh, masya Allah. Iya sih ya. Apakah ini settingan? Udah jomblo, Mbak. 5 tahun, 5 malam. Udah jomblo. Hah? Tanggung amat ya. 5 tahun, 5 malam. Iya. Mbak, jomblo udah berapa tahun? Enggak jomblo ya, tadi udah punya cowok ya? Enggak bang, jomblo dia. Aduh, insya Allah. Asli mana sih, Mbak? Aku asli sini, Cikesa. Oh, Cikesa. Oh iya. Mbak siapa tadi? Mbak Inai. Inai, itu lagi terus. Kenapa enggak ikut audisi-audisi aja gitu? Audisi itu, aku tuh enggak akan menang sih, Mbak, kalau ikut audisi. Soalnya udah pasti kalah, menangnya itu di hati kamu gitu. Oh, menang di hati kamu. Padahal tadi suaranya bagus tau. Bagus ya, aduh masya Allah. Banget, suaranya bagus banget. Damai gitu didengarnya. Adem gitu. Allah. Jarang-jarang kan? Jarang-jarang ya, ada pangeran. Cowok. Cowok apa?
Iya, cowok-cowok sekarang tuh jarang-jarang kan ya, jarang-jarang. Yang melantunkan apa sih? Oh, jarang ya? Banyak, kok banyak. Banyak. Jadi gini-gini guys ya. Sebenarnya kalau misalnya ada mengatakan ada perbedaan dulu dengan sekarang ataupun nanti di masa depan, gua rasa sih sebenarnya begini loh. Mungkin banyak, kalau dulu dibilangnya banyak orang yang bisa melantunkan secara terbuka. Mungkin kali ya, dibilangnya karena pengajian-pengajian terbuka dulu ada lah. Sampai sekarang pun sebenarnya ada. Yang bisa ngaji, bisa sholawat, bahkan dibilangnya sekarang udah ada namanya nasyid gitu kan. Udah ada yang bisa mengikuti MTQ, bahkan dibilangnya ada juga sekarang banyak remaja-remaja juga yang ikut aktif untuk ikut tahlilan. Banyak sebenarnya, banyak. Mungkin nih maaf aja, mungkin kitanya sendirilah dibanyi yang kurang berbaur di masyarakat untuk mengenal hal itu semua. Ya kalau misalnya kita nyaman sendiri, ya kita gak akan tahu, ya kan, luaran itu seperti apa. Paham ya? Seperti kodok dalam tempurung kan? Bener kan? Ya kan, ketika tahu dunia luar, kok gak seperti kayak dunia luar sebelumnya ya? Padahal semuanya sama aja. Gitu loh. Ya? Lanjut. Banyak. Teman-teman aku banyak mau dikenalin. Janganlah. Jangan, kenapa? Ya sama yang ini aja gitu. Pengen mati. Gas dulu. Aduh, insyaallah ya Mbak Ine. Mbak Ine santuy banget ya. Aku juga ngeliat Mbak Ine itu kayak adem banget. Oh. Iya. Terus tapi adem. Terus agak sesak gitu. Kenapa? Sesak napas aku. Kenapa? Mungkin separuh napas aku ada di kamu. Separuh napas. Aduh, insyaallah ya. Mbak Ine. Tapi aku boleh follow-followan enggak Instagram sama Mbak Ine? Saik, minta IG boleh. Juga akhirnya. Apa nama Instagram Mbak Ine? Iin Inai. Iin? Hah? Iin Inai. Mana? Cuman enggak ditulis, Bang? Bukan. Iin Inai. Bukan. Iin Ina. Ina. Anya 3 ya. Oh, panjang banget. Ini ya? Ini? Iya. Inai. Ya. Tapi, Mbak Inai. Tapi aku tuh dari tadi mau minta maaf banget ke Mbak Inai. Kenapa? Sebenarnya aku datang dari tadi nyanyi-nyanyi gak jelas, terus salawatan. Ya. Terus gombalin kamu. Kalau aku dikasih tahu sih, Bang, masih butuh gombalan lagi sebenarnya. Sekarang dari tadi tuh, aku nih lagi bikin sosial eksperimen, konten prank sholat gitu, Mbak, buat YouTube gitu. Mbak Ina enggak sadar dari tadi ada kamera? Enggak. Kelihatan enggak tuh di pojok di belakang kursi. Di. Tata lagi tuh abang-abang yang ganteng tuh kelihatan. Nada. Jadi semua yang kita bicarakan itu dedicated di dua kamera ini. Oh, gitu. Allah. Izin upload boleh ya? Iya. Boleh di YouTube aku ya? Iya. Aman ya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Aduh. Tapi aku enggak tahu. Kalau tahu namanya bukan prank dong. Aduh, bener ya Mbak Ina ya? Izinnya upload boleh ya? Iya, gak apa-apa. Benernya ridho ya Mbak Ina ya? Mm-hmm. Aduh, ya udah. Aku izin upload, aku mau izin upload. Emang ya? Banyak juga orang mengatakan bikin konten seperti ini dibilangnya bisa lebih mudah. Enggak bro. Enggak, jadi menjadi YouTuber ataupun konten kreator itu sendiri sebenarnya tidak semudah yang kita kira ataupun kalian kira, bro, gitu loh. Penghasilan pun juga enggak seperti yang lo kira, gitu loh, ya enggak. Ada yang dibilangnya viewernya tinggi, subscribe-nya hanya sebatas berapa lah gitu kan, dibilangnya penghasilannya, aduh. Terus ada yang subscribe-nya tinggi tapi viewernya kurang. Nah, yang seperti kayak misalnya kita lihat untuk Bang Ronan Sevel Goban itu sendiri, kita udah ngelihat ya dibilangnya. Ada perjuangan, ya kan? Udah pasti dibilangnya nggak menyewakan gitu loh untuk dari hasilnya, gitu loh. Jadi buat lo semuanya sebenarnya ini adalah kayak semacam dorongan semangat buat kita loh. Jadi banyak juga teman-teman yang membuat untuk konten prank sonal seperti ini, ya. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa salawat, lo bisa dengan cara apapun konten prank itu sendiri yang pastinya tidak merugikan lah intinya kan. Ini contohnya yang tidak merugikan dong, memberikan salawat, memberikan tadarusan atau ngaji, iya nggak? Gitu loh.
Nah ini dia namanya, kalau misalnya kita bilang prank itu apa, dibilangnya sosial eksperimen di publik umum. Jangan lupa subscribe nyalain untuk mainnya lonceng di YouTube kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.